Wah, cakep ya Kak Zumi. Dia ini istrinya Heihachi. Jadi kalau kamu tahu Heihachi, yang kakek-kakek itu, nah, Kak Zumi ini istrinya. Jangan tanya kenapa kakek-kakek kayak Heihachi bisa punya istri cakep kayak gini. Aku juga mau tahu. Apa jangan-jangan nikahnya waktu Kak Zumi masih loli, hah? Oke. Terus, oi. Oh shoot. Ah. Shoot. Ah. Karena. Crap. Crap. Aku di pojokan. Ah. Siapa menang? Ah, sial. Tiket lagi. Oh shoot. Shoot. Bisa gak kena ih bantingannya. Ayo, ayo. Ah, kakinya hawanya kurang panjang. Sial. Sip. Bagaimana caranya jaket itu tidak lepas? Sebenarnya itu yang aku pertanyakan dari tadi. Selama main hoarang, kenapa jaketnya Hoarang bisa melawan hukum gravitasi, ha? Entahlah. Anime super power khusus punyanya Hoarang. Sengaja ya dipur? Enggak sih. Oh, oke. Okay. Lawan kita YouTuber juga. Kalau nggak salah, ini siapa sih lawanku sekarang ini? Aku lupa sih. Ya. Julia, dia jadi YouTuber, ha? Yuk, yuk. Oke, okay, bisa gitu. Oh shoot. Ah, crap. Oh crap. Aku mau nyoba itunya sih. Apa? Rage art-nya, tapi harus. Harus itu sih, harus flamingo dulu. Oke, itu gagal tendangannya. Terus cannot be blocked. Wait, what's that? Oh, dia robotnya. Kalau di customize gitu nggak kelihatan kerobotannya. Oh, itu jadi flamingo. Nice. Shoot. Oh crap, crap. Gantian dong nyerangnya, ah. Yo, what? Wait. What the hell? Tadi itu misil, ah. Oh, crap. Oh, shoot. Aku lupa bisa nendang kayak gitu. Kalau dari perbedaan antara Hoarang sama suka, kayaknya lebih enak suka sih, jurus-jurusnya. Soalnya, Hoarang kan ada macam-macam stance. Tergantung dia hadap mana, posisinya gimana. Jadi tendang-tendangan pakai Hoarang itu sebenarnya setengah tebak-tebakan sih. Why doesn't hit? Wait. Dia bisa gitu, ha? Huh? Shoot.
Ah, nice. Aku duluan. Oh. Banting. Oke, menang. Dia king kan? Maksudnya di game di wait. Di ceritanya Tekken armor king udah mati kan? Oh shoot. Shoot. Ngobrol terus. Oh, king. Apakah menyapa coba king ya? Aku nggak pernah main maksudnya. Oh shoot. Main berapa sih pernah, tapi itu di yang apa 2D fighting game. Kalau main yang di Tekken kayaknya belum deh. Oh shoot, kenapa di Tekken gimana mainnya ya? Kan kalau 3D fighting game gini nggak, sedangkan bandingannya itu bukan muterin analog stick kayak 180 bukan 360 derajat. Jadi, oh crap, aku dibuang. Jadi kalau kalian tahu apa, shoot, game fighting game, ah shoot, fighting game 2D, kalau ada karakter grappler yang hobinya bantingin anak orang itu, komennya itu muterin. Jadi yang tombol arah itu diputar 360 derajat. itu baru bisa jurus. Kalau naikkan ini kan nggak ada itu shoot, nggak ada jurus yang apa muterin directional pad-nya sampai ah dia lagi ini sini balas dendam aku. Promotion chance, oke sini maju. Yo, ah sial. Shoot, kena kau. Apa tadi? Kenapa nggak bisa aku block? Shoot. Shoot. Oh. Ah, shoot. Ha, menang. Revenge.